Salah satu kegiatan Rasulullah SAW ketika Ramadan adalah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail artinya menghidupkan malam-malam Ramadan. Jadi artinya tidak hanya sholat ataupun sholat terawih atau sholat-sholat sunnah, tapi juga dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan berdoa, dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan banyak mengucapkan selawat, semuanya itu adalah menghidupkan malam Ramadan atau disebut Qiyamul Lail.